apa? Trofinya beratnya 4 kilo. Makasih. Ya, makasih Bu. Bang, gimana bang hujannya bang setelah meraih juara nasional nih bang, awal cerita gimana bang bisa mengikuti ini? Ya awal ceritanya Auzan memang tekun menghafal Quran ya. Dari usia kecil sampai dia hafal 30 juz khatamul Quran di kelas 5 SD usia hampir 11 tahun. Maka dia mengikuti musabaqah 21 provinsi, lanjut ke nasional, 21 nasional, maka dikirimlah dia ke Arab Saudi ke Indonesia untuk mengikuti musabaqah King Abdul Aziz. Itu berapa peserta yang kita apa? Kalau untuk cabang 30 juz hampir 60 peserta. Maka diseleksi menjadi 30 untuk ikut masuk final. 30 orang final, maka diambillah juara 1, juara 3. Setelah juara ini ke depannya apa nih target Bang? Kedepannya tentu dia terus belajar menjadi orang alim ya, belajar nahwu shorof untuk bisa mentafsirkan Al-Qur'an. Kemudian juga akan menghafal hadis insyaallah. Bang, metode Abang mengajari siapa gurunya, Bang? Ya, kalau mengajar itu memang saya pandu dari kecil ya. Saya sengaja menyiapkan waktu sebanyak-banyaknya untuk Auzan. Sengaja tidak bekerja kemana-mana demi bisa memperhatikan Auzan kesehariannya di rumah. Oke, Bang, apa ini rame-rame menunggu siapa? Menunggu Auzan. Auzan itu siapa? Apa namanya? Di Arab Saudi juaranya. Kepingin enggak macam Bang Ojan? Kepingin. Ya? 30 juz. Adik berapa juz sudah hafal Quran? Hafal juz. 30. Udah juz 30. Kepingin lagi ngapain nih anak-anak disuruh turun ke jalan nih? Oh, ini dalam rangka menyambut keharan Auzan. Keharan Auzan. Sebagai rasa banggalah atas keberhasilan dia meraih juara 2 internasional. Nih, ada apa enggak harapan Umi ini kan punya yayasan juga nih. Ada apa enggak harapan kedepannya generasi langkat ini bakal kembali? Ini kan udah lama nih generasi langkat ini sudah lama tidak berkembang seperti Syekh Muhammad Yusuf, Syekh Muhammad Jaddah. Itu kan yang sangat hebat di zaman kesultanan. Ini gimana Mi harapan Umi? Ya kita berharap langkat ini kembali pada zamannya. Ya kembali menjadi teman-teman
Memang dulu, memang dulunya di sini melahirkan ulama-ulama. Ulama-ulama besar. Jadi saat ini berapa sih murid Umi yang hafiz juga, yang mulai mentadaburkan Al-Qur'an, menghafal Qur'an gitu? Ada? Program tahfiz kita memang wajib. Hafal juz amma itu wajib. Dan selebihnya sudah ada siswa yang hafal 3 juz, 2 juz. Mudah-mudahan seperti Auzan lah ke depannya. Oke, Mi, makasih.